Masih di MasterChef Masterclass Ramadan, kali ini kita akan membuat hidangan manis yang segar. Yes. Ya. Kita akan membuat apa, Santiana? Kita mau bikin es tape ketan hijau, Chef. Es tape ketan hijau. Iya. Oke. Okay. Ini boleh dibilang minuman ya, Santiana? Minuman ya. Minuman. Karena ada air asli dari Jogja. Jogja. Sangat bagus untuk berbuka puasa. Sesuatu yang sangat segar, manis. Ya. Sini kita akan membuat semacam pudingnya dulu. Terdapat dua macam. Satu yang orange, ditambahkan dengan selasih. Dan satu lagi, merah. Plain, simple, sederhana aja. Oke, kita mulai aja. Kurang lebih ini kita 350 cc air. Tingkat kemanisan daripada puding tersebut itu sesuai selera. Kita mulai dari 100. Karena kita akan membuatnya dan mencoba mencetaknya di sini. Wadah. Langsung aja. Selasihnya, ibu bisa beli biji selasih di pasar tuh ada yang udah jadi, ada yang harus direndam dulu itu kan gua ada. Terserah ibu mau. Yang pasti airnya dikirim dulu. Oke, kita masukkan. Ini kurang lebih 200 gram, jadi setengahnya. Kita mulai dengan yang puding yang merah. Lihat, di mana pasti akan menambah selera makan. Permainan warna, terutama untuk hidangan penutup atau minuman yang manis-manis itu sangat berguna. Jadi membantu kelezatan daripada hidangan tersebut. Harus dipastikan gulanya benar-benar larut, ya. Yuk, udah mari kita siapkan. Oke. Okay. Sini sedikit berhati-hati dalam menuang, alangkah bagusnya jika tidak ada gelembung-gelembung udara di atasnya. Iya, Bu. Saya nggak gitu doyan tape. Bisa diganti sama bahan lain nggak? Oh, bebas. Jadi semua yang biasanya ditemukan seperti di dalam es campur, es buah, itu bisa dicampur. Itu. Mungkin kalau perlu dengan warna hijaunya, mungkin bawahnya bisa dikasih dengan alpukat. Ya, kalau suka alpukat. Masih? Ya, ini yang merah udah jadi. Kita tinggal masukin ke cetakan. Oke. Okay. Sambil menunggu dingin dan set ya, supaya kita bisa potong-potong atau bisa kita serut atau keruk gitu ya. Kita ambil dagingnya sedikit. Kelapa di sini. Kalau bisa tipis-tipis. Ini kelihatannya sudah set ya, Santiana? Bisa dilihat nih, ibu-ibu, dia sudah bergetar, tapi solid gitu, udah mulai padat, jadi udah bisa kita mulai kerjakan. Oke, di sini kita akan menyajikannya dengan gelas champagne. Luxury gitu. Hidangan simple tetapi lebih bisa dilihat lebih indah. Yuk, kita mulai satu-satu. Silahkan. Tidak. Boleh. Jika yang orange dengan selasih dipotong dadu-dadu kecil, untuk yang merah, mari kita berikan tekstur yang berbeda. Jadi seperti dicongkel-congkel aja sedikit gitu.
Oke, sambil menunggu Santiana, saya akan membuat liquidnya, apa cairan minumannya, di mana kita mendapat air kelapa tadi, kita campurkan dengan sirup. Udah kebayang. Oke. Oke. Kita mulai dengan si hijau. Oke. Dari hijau kita kasih ke orange. Yang ada selasihnya. Bentuknya kayak buah naga ya, Bu. Padahal jadi dikasih selasih. Udah kelihatan ya, Bu, dari jauh ada warna hijau, ada warna orange. Kayaknya mengundang selera, seger. Enak. Ya, Chef, ya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan si merah. Masukkan sirupnya sedikit. Oke. Yuk kita tambahkan es serut. Gimana memberi kesegaran ya untuk berbuka puasa. Oke. Ya, sudah jadi.